proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia bukan sekedar nama, ada cinta dan luka di sana. Ada saya dan kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di VOC Official. Hari ini dalam rangka kemerdekaan Indonesia, kita harus tetap semangat teman-teman ya. Hari ini saya akan mempersembahkan, saya akan sharing nasi tumpeng dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, disimak ya. Bahan pertama, beras 1 kg. Yang pertama adalah daun serai. Kita pakai 3 ini ya, 3 piece. Kemudian daun salam. Nih, daun jeruk. Kemudian kunyit ya teman-teman ya, kunyit, kemudian bawang merah, bawang putih ya teman-teman ya. Oke, dan terakhir adalah laos ya, daun pandan untuk menambah aroma di nasinya nanti ya. Kemudian buat yang spesial adalah menggunakan mac cream cheese 100 gram ya teman-teman. Oke, kita potong dulu teman-teman. Oke, untuk memudahkan pada saat kita blender kunyitnya. Kemudian bawang merahnya. Bawang putih. Dan laosnya ya teman-teman ya. Oke, ya masukkan ke dalam blender. Beras 1 kilo kita cuci bersih ya teman-teman, cuci bersih. Kita masukkan ke dalam magicom. Masukkan santan. Air. Airnya kurang lebih 1 liter juga ya teman-teman ya. Dilihat sambil kita lihat. Karena kan tadi sudah masuk ini ya, santan. Bisa sambil kita lihat. Ya teman-teman, kalau kembali itu basic ya, dari ibu-ibu kita yang orang-orang tua kita dulu, kita ngukurnya biasa pakai jari teman-teman. Ya gini teman-teman ya. Nah, ini belum teman-teman. Kita tambahin lagi. Oke, sudah. Kita aduk ini. Masukkan daun jeruk. Ya. Secukupnya. Daun pandan. Kemudian serai.
kita pepek dulu ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya. Kita masukkan dan daun salam, aduk rata, kemudian jadi istimewanya nasi tumpeng ini ya teman-teman ya, ini ada rasa kejunya yang begitu cheesy dari produk Mac Cream Cheese. Kita oke, kita aduk teman-teman. Terbaik teman-teman, The Magical. Jangan lupa diketek di untuk cooking. Kadang-kadang teman-teman ini suka lupa nih, suka dimasukin berasnya, nah diklik ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai matang. Tiga. Ini kita bikin bunga dari tomat ya. Kita bagi per 8 teman-teman. Jadi kita tusuk ini teman-teman. Jadi jangan sampai putus ya teman-teman ya. Nah, sisakan bagian bawahnya untuk menumpang. Oke. Teman-teman ya. Jadi banyak hal yang kita harus bisa lakukan teman-teman ya, dari dengan kemerdekaan negara kita. Salah satunya teman-teman bisa jadi inspirasi buat tumpeng ya, di buat lomba atau buat di rumah gitu teman-teman ya. Rasa syukur kita, wujud rasa syukur kita. Oke teman-teman, ini kita giniin. Jadi ketika sudah di ini, kita buat di merkah teman-teman ya. Teman-teman, tomolnya sudah matang, kita buka teman-teman ya. Sambil kita aduk teman-teman. Wah, aroma-aromanya sudah keluar teman-teman ya. Kita aduk, kita dinginkan sebentar. Kemudian kita akan cetak ya teman-teman ya. Oke. Setelah dingin, kita cetak di cetakan tumpeng ya teman-teman. Tapi sambil kita pilih, jangan sampai daun pandan dan yang lain masuk ya teman-teman. Dipadatin teman-teman supaya lapis kedua kita penuhi lagi. Oke, sampai penuh ya teman-teman. Sampai penuh, ini sampai dipepet gini ya teman-teman. Ditekan. Tujuan ini supaya ketika dicetak tidak jatuh. Oke, ukurannya sampai 1 kilo seperti ini teman-teman ya. Nggak penuh bawahnya, nggak apa-apa. Tapi kita lihat nanti hasilnya begitu kita cetak. Oke. Siapkan nampan ya teman-teman ya, atau nampan atau tampan dari kayu. Kemudian kita dekorasi dengan daun salada. Baik. Oke, kita angkat. Wush. Jadi ya teman-teman ya. Kemudian kita akan dekorasi. Oke teman-teman, kita menggunakan Mac keju serbaguna. Mac keju serbaguna, serbaguna, serba enak, serbaguna. Oke. Dekor di pinggirannya ya teman-teman ya. Oke teman-teman penyuka keju, Mac keju serbaga jawabannya. Oke, kita panjang teman-teman rotannya. Oke, bisa dikatakan keju gondrong ya teman-teman ya, tumpeng gondrong teman-teman.
kita penuhin sekelilingnya. Untuk kondimennya ya, nasi tumpeng tanpa kondimen sepertinya kurang lengkap ya teman-teman ya. Oke, kita taruh tiap sudut teman-teman. Jadi seling-seling. Jadi biar kelihatan seperti ya seperti tumpeng lah teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Dan di sini juga ada urapnya teman-teman. Masukkan sini urapnya. Oke, kemudian tahu teman-teman. Ayam teman-teman. Namanya juga pesta rakyat teman-teman ya. Jadi teman-teman, bisa disajikan seperti ini. Ini yang menggugah rasanya adalah kejunya dan beberapa kondimen ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa di mix. Kemudian ini dekorasi yang kita bikin tadi ya teman-teman ya. Kita bisa lihat, kita bisa sisipkan di beberapa sini ya. Dan di sini dan di sini ya. Oke, ujungnya di sini teman-teman ya. Sini dan di sini. Oke, jangan lupa kita taburi bawang teman-teman. Taburi bawang. Bawang goreng. Wow, santara banget ya teman-teman ya. Oke. Sekarang kita pakai pasang bendera di sini teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman, sudah jadi. Inilah nasi tumpeng ala kemerdekaan Indonesia.